Beredar isu tebusan 20 miliar rupiah agar pilot Susi Air Philip Mark Mertens dibebaskan dari tangan kelompok kriminal bersenjata. Pangdam 17, Cendrawasih Maijen Ishak Pangemanan menegaskan kabar uang tebusan tersebut adalah hoax. Dengan adanya isu-isu seperti itu, bahkan adanya penyebaran berita hoax adanya uang tebusan 20 miliar rupiah, ujar Maijen Ishak, Rabu, 13 September 2023. Menurut Ishak, isu itu sengaja dibuat untuk menciptakan kegaduhan di Papua. Bahkan dia menilai isu tersebut membuat proses pembebasan sang pilot dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya menjadi terganggu. Bisa jadi diembuskan dengan sengaja oleh pihak-pihak yang tidak ingin terciptanya kedamaian di Papua, khususnya menghambat pembebasan pilot Susi Air, ungkapnya. Ishak pun menegaskan proses negosiasi pembebasan pilot asal Selandia Baru itu masih terus dilakukan. Dia menyebut negosiasi melibatkan tokoh agama, masyarakat, adat, perempuan, dan pemuda. Kita masih terus mengupayakan negosiasi karena TNI memilih jalan damai dalam menyelesaikan semua permasalahan di Papua, termasuk dalam hal penyanderaan pilot Philip Mark Mertens, ujarnya. Dia berharap proses pembebasan Philip Mark berjalan aman dan damai. Pasalnya, dia tak ingin adanya korban jiwa dalam proses pembebasan pilot yang disandera kelompok Egyanus Kogoya. Saya berharap tidak ada korban-korban berikutnya, baik dari pihak sipil maupun TNI Polri, karena semua permasalahan bisa diselesaikan dengan damai, bebernya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!